Karena cuitan ini, Husband Stitch jadi bahan obrolan di media sosial. Husband Stitch adalah jahitan ekstra yang diterima perempuan setelah proses persalinan pervaginam. Praktik ini kabarnya mulai dilakukan sejak pertengahan 1950-an. Saat memperbaiki robekan persalinan pervaginam atau episiotomi, sejumlah dokter pada masa itu meyakini prosedur ini dapat meningkatkan frekuensi orgasme sekaligus meningkatkan kepuasan suami saat berhubungan seksual. Padahal, menjahit kulit vagina secara berlebihan punya banyak dampak negatif. Sebetulnya kalau kita melihat di buku panduan gitu ya, atau daftar prosedur, sebetulnya nggak ada yang namanya prosedur husband stitch gitu. Prinsip jahitan pada saat habis melahirkan, ya itu untuk mengontrol perdarahan dan merapatkan luka. Tidak ada unsur estetiknya di sana. Resikonya antara lain bisa terjadi jangka pendek dan jangka panjang, ya. Jangka pendeknya misalnya nyeri karena terlalu rapet, ya, sangat sakit pada penyembuhan lukanya. Kemudian kalau misalnya jahitannya banyak, bisa ada istilah namanya suture migration, atau jahitannya itu, benangnya itu jadi maju, naik ke permukaan. Bisa juga terjadi karena terlalu rapet mungkin dijahitnya gitu ya, bisa terjadi yang namanya iskemi atau suplai pembuluh darahnya jadi terputus malah. Soalannya, banyak praktik husband stitch dilakukan tanpa persetujuan perempuan. Bahkan, ada yang baru sadar setelah mereka mengalami rasa sakit selama pemulihan pasca persalinan. Meminta persetujuan itu 100% penting, ya. Makanya tidak boleh melakukan prosedur kalau tidak ada persetujuan dari pasiennya sendiri. Agak sulit untuk kita tahu, jangan sampai jadinya gara-gara viral seperti ini, jadinya habis melahirkan malah nggak mau dijahit, kan. Jadinya bisa misleading seperti itu, gitu loh.